Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adada ma fi Allah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwani rahimakumullah Alhamdulillah Alhamdulillah bisa bertatap muka kembali dalam kajian Orang Bijak Berkata. Insya Allah kajian ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Dan semoga Allah Ta'ala selalu beri Anda keselamatan, kesehatan dimanapun Anda berada. Insya Allah kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah pada episode kali ini kita akan belajar cara menyikapi nikmat bencana, ketaatan ataupun kemaksiatan. Kita akan belajar langsung dari Syekh Abi Hasan Asyadzili rahimahullah. Beliau radhiyallahu berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berakal adalah orang yang dapat memahami apa yang diinginkan Allah Ta'ala darinya. Dan yang, ingin, dan yang diinginkan Allah dari hambanya dalam memperoleh nikmat, bencana, melaksanakan, ketaatan, atau terjerumus dalam kemaksiatan ada empat hal. Jadi kata Syabi Hasan Asyadili rahimahullah Allah Ta'ala itu menginginkan dari hambanya empat hal ketika menghadapi empat hal. Ketika to'at, ketika maksiat, ketika nekmat, ne ataupun ketika dalam mendapatkan musibah bencana. Ada empat, empat hal yang harus dilakukan seorang hamba. Ini yang Allah ingin hamba melakukannya, yang Allah ingin kita melakukannya. Yang pertama, jika engkau memperoleh nikmat, maka Allah mengharuskanmu untuk bersyukur. Yang kedua, jika engkau ditimpa bencana, Allah memerintahkanmu mensyariatkanmu untuk bersabar. Yang ketiga, jika Allah memberimu taufik untuk taat, maka Allah memerintahkanmu mensyariatkanmu untuk syuhudul minnah dan meyakini bahwa Allah lah yang memberikan taufik. Yang keempat, dan jika engkau bermaksiat maka Allah mensyariatkanmu untuk bertobat dan berinabah kepadanya. Barang siapa memahami tujuan empat perlakuan Allah ini, maka ia dekat dengan hal-hal yang dicintai Allah, dan dia adalah hamba yang sejati, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Maniptulia fasobar, wa'u'tia wa wa'zolama fastaghfar, wa Barang siapa diuji dengan bencana kemudian bersabar, diberi nikmat kemudian bersyukur, berbuat dolim kemudian minta maaf, dan didolimi kemudian memaafkan, Rasulullah SAW kemudian terdiam, sehingga para sahabat bertanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang ia peroleh wahai Rasulullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ulaik, bersabda, mengutip wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun, Al-An'am ayat ke-82. Mereka itulah orang-orang yang beroleh keselamatan dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ikhwani rahimakumullah. Jadi kalau kita ini hidup nggak mungkin lepas dari empat hal. Orang hidup itu akan mendapat nikmat, akan mendapat musibah, berbuat taat ataupun terjerumus dalam kemaksiatan. Dalam empat kondisi ini, maka Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada hambanya untuk melakukan padahal pula, yang pertama kalau dapat e, nikmat dia harus syukur. Yang kedua kalau mendapat musibah ujian harus sabar. Yang ketiga kalau mendapatkan kemudahan untuk taat bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa haji, bisa zikir bisa to'at apapun hendaknya dia syuhudul minnah. Ya syuhudul minnah dan meyakini bahwa Allah lah yang berikan taufik. Apa artinya syuhudul minnah? Sudul minna itu melihat bahwasannya yang memberi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bisa sholat, tidak melihat bahwasannya saya bisa sholat. Tetapi melihat saya bisa sholat karena diberi Allah kekuatan untuk sholat. Hati saya diberi Allah kekuatan. Tubuh saya diberi Allah kekuatan. Ya kemudian waktu dan tempat Allah siapkan. Sehingga saya bisa sholat. Melihat bahwasannya Allah yang memperlakukan kita seperti ini. Allah yang memberi ini sikap yang dituntut dari seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "kalau bisa to'at jadi kalau bisa to'at, jangan ujub, jangan sombong, jangan merasa 'aku', tapi kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya diberi Allah kemudahan, kemampuan, kenikmatan untuk bisa to'at pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kalau terjerumus dalam maksiat dalam dosa, maka simpel, segera bertobat dan minta ampun pada Allah Ta'ala, segera bertobat dan istighfar." Kalau empat hal ini kita lakukan, maka kita akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW menegaskan dalam sabdanya, "Manib fasobar, siapa diuji kemudian dia bersabar, gak berkeluh kesah, tidak menyampaikan keluh kesahnya kepada makhluk, ya tidak mengeluhkan kondisinya kepada makhluk." Wa'utiyah diberi karunia kemudian dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Berterima kasih kepada orang yang menjadi perantara sampainya nikmat itu kepadanya. Wa Dia berbuat dolim baik kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri. Dengan berbuat dosa, ia telah mendolimi dirinya sendiri. Fastagfar. Dia mau minta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Kemudian dia didolimi. Tapi dia mau memaafkan. Dia mau minta ampun. Ya, dia mau minta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Dia memaafkan. Dia mau memintakan ampun Untuk orang yang mendoliminya Maka orang yang seperti ini Kata Nabi Muhammad SAW Adalah orang-orang yang dimaksud oleh Wahyu Allah Ta'ala Mereka lah orang-orang yang Keselamatan, keamanan Dan mereka lah orang-orang mendapat petunjuk Jadi kalau kita mau aman, kita mau selamat Dimanapun kita berada, ya ini resepnya ya Resepnya ini, mudah sebetulnya Bagaimana tidak mudah Menghidup kita ya cuman seperti itu ...nekmat, musibah, taat, maksiat. Hidup kita hanya empat keadaan itu. Makanya empat resep ini bisa kita amalkan segera. Nggak nunggu nanti, nggak nunggu besok. Sekarang kalau dapat nikmat alhamdulillah seperti sekarang. Bisa bersama-sama ngaji begini, kita syukur ya. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Engkau yang beri saya rezeki, sehingga ada koneksi internet. Sehingga ada uh, hardware, saya bisa nonton kajian ini. Engkau yang beri saya rezeki, mata yang bisa melihat telinga yang bisa mendengar, Engkau yang beri saya rezeki sehingga hati saya mau ya membawa tubuh saya untuk hadir menyaksikan tayangan ini langsung praktek lihat Allah yang ngasih lihat Allah yang yang ngasih tapi kalau kemudian ada musibah ya ada bencana seperti saat ini ada bencana yang namanya musibah merata ke seluruh penjuru dunia namanya Covid-19 corona maka kita hendaknya bersabar nggak usah berkeluh kesah ya jangan meratapi nasib tapi memanfaatkan, ya, memanfaatkan kondisi ini untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kalau dalam kondisi seperti ini ada yang mendolimi kita, maka kita mintakan agar Allah mengampuninya. Ya, kita maafkan, bahkan lebih dari itu, kita mintakan ampun pada Allah Ta'ala agar hamba tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita mendolimi orang lain, baik sadar maupun tidak sadar, maka kita minta ampun pada Allah. Dan minta maaf pada orang yang bersangkutan. Maafkan kesalahan saya, maafkan perbuatan saya. Kalau ini kita lakukan, maka dimanapun kita berada, aman. Tapi kalau kita nggak melakukan ini, nggak akan pernah aman. Di dalam perlindungan yang paling aman, menurut manusia, nggak akan pernah aman. Kenapa? Karena kita melanggar yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau udah kita pakai ini, pakai empat hal ini. Maka Allah akan mengamankan kita. Tapi jangan lupa, jangan mentang-mentang menjalankan empat hal ini, kemudian tidak mau menjalankan syariat. Ya, tidak mau berlindung, tidak mau berobat. Salah, kita berlindung, kita berobat. Ya, kita berpantang. Tetapi empat hal ini akan menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Semoga dengan mengamalkan empat hal ini dalam kehidupan, kita semua diberi keselamatan dimanapun kita berada. dan semoga yang sedikit ini berkah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu minkum ala sayidina Muhammadin wa alihi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.